Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya, Cik Farah. Dan untuk kali ini, saya ingin berkongsikan sedikit tips, okay, bagaimanakah kita hendak menjadualkan ataupun membuat tetapan bilakah Google Form kita akan dibuka dan juga ditutup secara automatik. Macam mana nak caranya? Jom belajar dengan saya. Okey, caranya mudah saja. Okey, biasanya cikgu akan sediakan pelbagai jenis borang lah. Borang kehadiran, borang laporan, borang apa-apa je lah. Okey, untuk diisikan, untuk diberikan kepada pelajar ataupun rakan guru. Jadi, kalau anda kata macam kita buat satu bengkel, okey, ataupun kita buat satu kelas, kita nak cek kehadiran, okey, ataupun kita nak bagi sijil penyertaan, okey, kita ada limit kan, okey, masa-masa untuk pelajar ataupun peserta itu menjawab. Jadi kadang-kadang kita ni banyak sangat kerja, lepas tu kita dah lupa dah, dah tutup ke belum orang ni, kan nanti ada lagi orang isi, so tak adil kan. Okey, so macam manakah caranya untuk kita setkan tetapan untuk Google Form kita tu, okey, untuk dibuka ataupun ditutup secara automatik. Okey, macam biasa, okey, cikgu-cikgu boleh pergi ke bahagian kita punya Google Drive. Okey, okay, boleh pilih lah mana-mana Google Form yang ada, okey, yang kita nak buat tu ya. So kat sini saya pilih orang saya lah, saya tak tahu pilih yang mana satu ni, banyak sangat eh. Okey. Okey, so saya pilih yang ni. Okey, so untuk Google Form ni, okey, so kita nak settingkan, okay, masa untuk dibuka ataupun ditutup. So cikgu-cikgu kalau perasan, okay, di sini kita ada add-on, add-on. Okay, so kalau anda kata tak jumpa pun, okay, untuk titik tiga ni kita boleh tekan add-on. Okay, apakah add-on yang kita akan gunakan untuk menetapkan buka dan tutup Google Form ni? Ialah, okay, kita pergi dekat add-on ni, cikgu-cikgu boleh typekan. Okay, email notification for Google Form. Email notification for Google Form. Okay, saya klik di sini. Okay, so kita nampak kat sini yang ada yang sebelah kiri ni. Okay, daripada Digital Inspiration. Okay, so macam manakah add-on ini berfungsi? Okey, kalau tak ada lagi, jangan lupa tekan install. Okey, macam saya dah ada, so dia nampak dah install eh. So, okey, macam mana kita nak aktifkan? Okey, bila cikgu-cikgu dah tekan, okey, dah install add-on ini, okey, untuk Google Form. Okey, boleh pergi dekat bahagian ini. Kita boleh cari dekat sini. Add-on, kita pilih je email notification for Google Form. Okey, dia akan keluar. Inilah pilihan-pilihan yang ada. Jadi, kita pilih limit form responses. Okey, untuk limit form responses, okey, dia akan generate. So, di sini kita boleh setkan sama ada kita nak ikut tarikh. Okey, ada tarikh tertentu. Macam untuk kursus, okey, untuk mesyuarat, okey, untuk bengkel, berapa hari, berapa malam, kita boleh setkan lah. Daripada hari apa sampai hari apa, lepas tu pukul berapa. Okey, kalau anda kata macam contoh untuk laporan, laporan PDPR, laporan kehadiran pelajar, okey, so kita boleh pilih yang ni, ikut hari. Jadi kalau ini adalah contoh untuk apa, kehadiran, okey, saya nak buka hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat saja, hari persekolahan. Hari Sabtu Ahad tak boleh buka. Okey, so di sini, okey, kita akan setkan, okey, kita punya so ni dia ada 24 jam eh. So saya setkan pukul, harap maaf, sistem akan dibuka mengikut waktu persekolahan, ikut masa persekolahan.
save. Okey. Okey, so kita save saja. Oh, okey. Sebab yang ini 6 pagi sampai pukul 12 ni dah lebih lah. Okey, so saya tukarlah. Saya buat pukul. Ini sebab kita nak testing eh. Buat dekat pukul 10 lah. Pukul 10 malam sampai pukul 12 5 minit. Tengok eh, sekarang pukul 12 6 minit. Okey, so kita cuba. Malam. Macam itu senang. Okay, 6 pagi sampai pukul 10 malam je boleh isi. Aduh. Okay. Tengah malam dah pening dah pula. Okay. So kita save. Maksudnya sampai pukul 10 daripada pukul 6 pagi. Okay. Korang ni akan dibuka. Kemudian sampai pukul 10 malam je. Okay. So. Okay. Kalau kita tengok sekarang ni. Kalau saya nak try isi. Nak cuba isi eh. Dia akan keluarkan mesej tadi lah. Okay, harap maaf, sistem akan dibuka mengikut masa persekolahan. Terima kasih. Jadi, nak kalau nanti kata nak isi, tunggu nantilah pukul 6 pagi baru automatik apa Google Form ni akan dibuka dan kita boleh isi. Jadi, okey eh. Terutama pada cikgu-cikgu yang busy, okey. Macam saya lah seorang-seorangnya. Okay, kita tak tutup respon ni kadang-kadang kita lupa. Kejap lupa, kejap ingat nak mengejar-ngejar masa. Jadi ini adalah salah satu cara yang lebih mudah dan lebih sistematik, okay, untuk kita aplikasikan, okay, dalam kehidupan kita dalam dunia pendidikan. Okay, setakat itu sajalah perkongsian saya. Harap dapat memberi manfaat kepada cikgu semua. Okay, terima kasih. Sekarang kita berjumpa lagi. Bye-bye.